Sehat, Bang Ujang? Alhamdulillah. Nah, oke teman-teman, nah, hari ini saya mampir ke rumahnya Mang Ujang nih. Wah, kita pengen lihat koleksi merpati Mang Ujang. Sekalian kalau ada yang cocok saya juga nyari merpati betinaan. Nah, di sini juga nih. Tuh, wih ada. Ini yang mau beli tah? Ini mau beli tah? Mau beli burung. Ini dari mana nih? Kamu dari mana? Dari Kertasari. Kertasari, langganan Mang Ujang dah. Nah, ini ada merpati kipas nih. Ini jadi langsung di rumahnya. Mang Ujang ini udah nggak di Pasar Pleret lagi. Cuman dari Pasar Pleret menuju sini itu deket, teman-teman. Jadi nggak jauh. Ini koleksinya. Nah, ini ada merpati pos nih. Oh, ini ada merpati balap. Tapi jangan terpicut ya. Nah, ini nih. Jantan atau betina. Tapi kepalanya botak. Mang Ujang, kalau yang betinaan, ada nggak Mang Ujang yang satuan, Mang Ujang? Oh, wala ini nih teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan betina nih. Kita ambil ya teman-teman. Oke. Wih, ini kayak lapar nih. Lapar. Wih, betina nih. Kayak si betina nih. Wah iya nih. Tuh. Ah, tapi ini ya kurang plontang ya. Hanya. Coba. Oh iya. Oh itu tuh. Ini. Iya. Ini. Iya. Oh, dari atas juga bisa dia ngapain dari bawah ya. Oh, ini betina. Ini ada jantannya enggak? Ini yang kayak gini berapa, Mang Ujang? Ini 60. 60.000, teman-teman. Tapi ini enggak ada pasangannya kan, Mang Ujang? Ini sama perempuan nih, Mang Ujang. Iya, perempuan. Ayo. Waduh, ini mah kecil. Tapi kalau ini mantep nih, teman-teman. Ini gemuk. Wah, ada ringnya juga nih, teman-teman. Ini kalau yang ini berapa, Mang Ujang? Ini 35, bisa kurang, Mang Ujang. Ada pos juga nih. Ini 35 nih, tuh. Ini mah besar ini coklat. Simpan. Ini mantap. Nah, ini banyak nih teman-teman. Yang putih ya. Putih kakinya kayak gini, Cah. Oh, ini mau beli tak? Lagi beli. Wah. Beli keketan ya. Nah, ini yang keketan nih, Mang. Coba yang ini. Ini keket keras nih. Wih, kayak Joko nih, kayak si Joko. Wih, giring. Ini yang giringan kayak gini berapa, Mang Ujang? 150 kalau nawarin itu. 150. Ini 150. Wih, mantep nih warnanya Megan kayak Joko ya, tuh. 150, teman-teman. Ini yang giring-giringan tuh. Ini yang jodohan yang belum giring ya, Mang Ujang. Ini kalau yang belum giring berapa, Mang Ujang? 85. Oh, 85. Yang kayak gini ya, Mang Ujang. Ini sama 85. Oh, yang belum giring 85, teman-teman, tuh. Ini kalau yang giringan yang paling murah berapa, Mang Ujang? Giringannya 60. Yang giringan 60. Mana contoh ada contohnya nggak, Mang Ujang? Yang 60.000 itu yang mana? Ini samping. Oh, di samping. Ini banyak pisan, Mang Ujang ya. Walaupun di rumah. Wih, ini punya Mang Ujang juga ini. Oh, yang kayak gini nih, teman-teman, tuh. Ini yang 60.000-an ya, Mang Ujang. Tapi udah giring ya, Mang Ujang? Oh, jadi banyak nih temen-temen tuh, 60 ribuan. Tuh ada banyak, tuh dua. Oh, ini juga ada nih, Mang Ujang. Ini yang berapaan ini, Mang Ujang? Ya, sama lah ya, ada yang mahalnya. Campur sih. Oh, campur. Tuh, punya ikan cana juga ya, punten, Mang Ujang. Waduh, ini istimewa sekali. Ini mah penghobi nih, bukan penjual. Nah, ini temen-temen tuh. Nah, kalau ini indukan atau gimana, Mang Ujang? Ya, burung main, yang indukan sih ada lah gitu.
Oh, yang ini. Tapi enggak dijualin ini, Mang Ujang. Dijualin. Dijual. Dijualin, orang milih ya masuk ke sini, milih-milih gitu. Nah, ini warnanya hitam, Mang Ujang. Ini lagi keket. Oh, ini lagi keket. Ini berapa nih kalau yang kayak gini, Mang Ujang? Ya, nawarin 100 kan gitu. Oh, ini 100.000 nih, teman-teman. Wah, warnanya hitam nih. Bagus tuh. 100.000. Wah, ada AC-nya tuh. 100.000. Murahnya, Mang Ujang. Tuh, 100.000, teman-teman. Udah giring. Ah. Mang Ujang kalau biasa ngejual paling mahal berapa, Mang Ujang? Oh, enggak tentu. Biasanya berapa? Kalau yang buat latihan di lapangan. Yang buat latihan di lapangan yang murah-murahnya 500.000. 500.000. Iya. Oh, murah-murahnya 500. Yang udah ada di seri-serian misalnya menuju semifinal apa sampai final 21 mau juara 2 itu ya. Heeh. 3 juta. Bisa 500, 2 juta. Kalau yang ada piagam-piagamnya gitu sih. Ini Mang Ujang bajunya timnya atau Mang Ujang? Iya, yang sekarang, yang dulu sih ada lagi nanti. Oh, ini pakai. Yang. Kalau yang ini lagi apa ini indukan? Iya, dijual semua, burung dagangan tinggal tuh, milih. Aja. Tinggal milih. Tuh, ini giringnya bagus nih. Iya, tuh. Iya, burungnya juga rada lumayan. Tuh. Gitu. Nah, kalau boleh tahu ini berapa ini Mang Ujang kalau yang kayak gini? Ya, kayak gini barang 300. 300, teman-teman tuh. Giringnya kenceng. Bisa buat lapangan. Wih. Tuh. Ini 300.000 nih, tuh. SI 21 nih temen SI 21 lagi. Jadi langsung 100, beda-beda lagi. Oh, itu lebih murah, Mang Ujang. Iya, kencang. Oh. Nah, kalau boleh tahu ini alamat rumahnya apa ini, Mang Ujang? Bisa disebutin enggak, Mang Ujang? Eh, barangkali aja pleret belakang Toyota gitu aja. Belakang Toyota. Oh, nah ini ada lagi nih teman-teman tuh, koleksi. Wih, lagi pada giring-giring. Nah, kalau yang kayak gini berapa ini, Mang Ujang? Paling 100, 120. 120 ini. Tuh ada ringnya juga nih. Beda lagi kalau orang yang untuk jualan gitu ya, beda lagi. Oh, kan tuh. Banyak dari Subang, dari mana tuh yang sering banyak. Oh, jadi kalau untuk penjual juga beda ya, lagi. Beda. Oh, jadi ada harga beda lagi nih, teman-teman kalau ambilnya banyak. Oh, jadi ini 100, 100. Nah, kalau ini sama giring juga, Mang Ujang? Iya, keket. Lagi tuh pada keket nih temen-temen tuh. Nah, ini sama 100 juga, Mang Ujang. Ya, ini agak mahal ini. Oh, ini agak mahal. Ini berapa ini? Burung latih 2,5. Oh, 250 temen-temen tuh. Ini bagus nih tuh. Oh, tinggal narusin ya, Mang Ujang. Iya, burung dari lapangan, temen yang latih. Mang, butuh duit gitu bahasanya tuh. Nah, tapi bisa nah, kurang kan, Mang Ujang? Nah, bisa lah. Ah, bisa nego temen-temen tuh. Koleksi. Nah, yang ini sih, Mang Ujang, yang ini giring gak ini? Oh, udah tuh. Nah. Oh, ini masih muda nih, Mang Ujang ya? Masih big. Ini 22 ya? 22. Ini berapa ini kalau yang kayak gini, Mang Ujang? Ya, 150. 150, teman-teman. Tuh, udah giring kayak gini, 150. Tinggal latih-latih. Masih ada ringnya juga. Ada ringnya, 22. Ring ada SI. Ada ternaknya. Nah, terus yang... Nah, wih, ini apa ini, Mang Ujang? Kolong, tapi dari kolor. Oh, ini... Oh, ini burung kolong nih. Oh, lagi. Nah, jual burung kolong juga, Mang Ujang? Ada, iya. Dapat kiriman dari Jawa Tengah. Ini cakep nih. Ini kalau burung kolong kayak gini berapa ini, Mang Ujang? Ya, sekitar segituan, 150. Oh, 150, teman-teman lah. Ini 150 kolong. Ini kayaknya lagi giring keras nih, Mang Ujang. Nah, ini nih. Ini nih, Mang Ujang nih. Ini berapa nih yang kayak gini nih, Mang Ujang? Tuh, aduh, ini warnanya. Ini kencang pisan giringnya. Ini giringnya kencang pisan, teman-teman tuh. Nah, tuh. Ini berapa ini, Mang Ujang, kalau yang ini? 250. Ini udah burung latihan juga nih, Mang Ujang. Burung latihan. Ada ringnya juga, cuman cobain aja nih, dapat di sini. Masuknya. Coba, nih. Walah. Iya nih, teman-teman. Nah. Tuh, burungnya juga besar nih, tuh. 250, Mang Ujang, yang kayak gini. Murah nih temen-temen tuh. Temen-temen daripada beli burung saya mahal. Ini tuh murah 250. Nah, ini apa ini? Burung kolong. Nah, ini nih. Waduh, turunnya temen-temen pek-pek cerot. Nih tembaknya cedor nih. Nah, kalau burung kolong kayak gini berapa nih, Mang Ujang? 150. Murah. 100, nggak tentu. Tergantung yang belinya aja pas datangnya yang itu lumayan. Nah, ini coba lihat, Mang Ujang. Nah, ini merpati kolong nih, warnanya antik nih, hitam nih. Tembaknya juga
jedor nih, teman-teman. Nah, warnanya hitam. 150 murah nih, murah tuh. Teman-teman ya, barangkali minat nih tuh. Warnanya bagus. Aduh. Mang Ujang bisa aja, burungnya bagus-bagus, cakep-cakep.